Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kami di channel Hutan Lebah. Nah, sekarang saya mau panen lebah jenis Trigona utama ya, untuk yang kedua kali. Saya terpaksa panen lagi karena kakak saya itu memaksa untuk panen karena temannya ada yang cari, kawan-kawan. Nah, di sini saya akan jahilin kakak saya ya, biar dia tahu rasanya kalau dikubung sama jenis utama itu seperti apa. Langsung aja kita lihat ya. Oke teman-teman, ini sama kakak ya, mau buka, mau ngecek ada madu atau enggak ya. Iya tuh iki iya tuh iya tuh malah melayu goblok iya tuh mati no lalu ini kakak sekarang pakai pelindung ya. Hai. Tadi dia takut nggak betah katanya. Iki kokol am kokol no. Nah iki dile. Lah, ini ngono sepeti lho. Nah, saiki dibuka kalem-kalem. Nah, kakak mau belajar panen. Tapi dah kalem-kalem. Yo ngono kuwi panen ki berat. Titik-titik Nah. Ini kita lagi panen ya. Ganas-ganas. Loh, ya. Dia mbak nih toh. Sak mundu. Terus sampai kok ngono. Ini ya teman-teman. Madunya masih sedikit karena terpaksa dipanen karena banyak yang cari. Nah, selain itu karena ini musim hujan ya. Lah, wak-wak ngono. Nah. Oh, ini. Wes. Iki saiki aja langsung, Pak. Iki dibolongi sik sing metu madune. Ojo diogok-ogok. Lihat sana. Jadi perjuangan mau panen madu itu kayak gini ya, Bro? Iya, sulit. Diogok-ogok, dilubangin. Ya Allah. Cokot tidak. Sing enak madu ini enggak usah di diobok-obok. Ora ra cokot ra loro lho. Ora coy. Nih. Lebahnya galak ya. Lanceng kali, Bro. Lebah lanceng ya kuwi. Ya Allah. Enggak ada ya. Ini lebah cerongnya. Lek mogok-mogok piye to, Pe? Arai di tangannya di. Nah, jadi saya lubangin dulu ya biar panennya enak ya teman-teman. Ini kita harus lubangin dulu gini ya biar enak panennya gitu. Mantap. Wisto sabar. Yuh, hancrek. Aku tirung. Lah, kok tirung opo? Wis yo. Lah. Sekarang udah mulai panen ya. Jadi langsung kakak panen. Itu ya. Yang bolong-bolong. Saya agak mundur ya kawan-kawan, karena lebahnya galak banget. Jadi saya izin.
Ini musim hujan ya, jadi madunya sangat sedikit. Ya inilah penjual madu itu harus karena itu tak mudah yang kita bayangkan ya. Asal kita usaha, insya Allah jadi berkah. Banyak banget pak, banyak. Masuk ke dalam guys, gatel guys. Cuma kok cubit, cubit malah nyokok liaan ini. Ini hasil tadi ya kakak panen itu cuma dapat segini teman-teman. Karena musim hujan dan kemarin juga terpaksa saya panen juga. Dapat segini. Ini mungkin ya kalau 200, 130 milian ada insya Allah. Ya.